Oke guys, kali ini untuk kegiatan hari ini garap box planarnya Benny Musik ya, dari Jombang. Benny Musik ini nambah lagi box planar 21 in dengan speaker yang lagi viral nih, Betavo yang Neodium. Neodium 216 6 in ya. Scrub carry we. Yes. Ada impact 8 box, 8 speaker maksud saya, 8 speaker. Dan ini juga ada boxnya BP Audio guys. BP Audio ini jadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 8 berarti 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wah, lumayan banyak ya untuk boxnya BP Audio nih. Boxnya BP ini bro? Sing ini, 8. Oh, apa itu? Muncul dari 8 guys ya, untuk boxnya BP Audio yang ini. Untuk box BP ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sekitar 13-an untuk boxnya BP Audio. Yung, ini masih di proses pendempulan untuk box Cobre 124 24 in singlean 24 in. Untuk BP Audio ini dikebut ya, supaya cepat jadi semua dan cek sound di lapangan sana. Ini garapnya kenapa nyicil-nyicil, karena di toko pas masang speakernya itu kesusahan karena tempatnya nggak begitu lebar karena sudah hampir penuh. Jadinya kita nyicil dikit-dikit, sudah mari langsung dikirim ke BP, seperti gitu guys. Untuk infonya kemungkinan ini ada 18 in. Ini selikuran apa? Ini selikuran apa ulasan nih? 21 in. Yang lagi naik daun hari ini ya untuk planarnya, banyak ini pesanan dari mana-mana untuk garap planar dari Rewa Audio. Ini planarnya banyak yang minat, jadinya sering garap planar. Ini ada 4, terus juga ini yang sudah tercat juga ada 4 biji. Untuk speakernya di sana Grace. Untuk speakernya pakai Betavo yang tipenya N216. B21 N216. Ini akan di puter guys. Langsung mari. Banterang ini we. Wis urung garing ya. Lagi pelanare. Nyandi iki barane. Ngono. Guys mau dipasang speaker. Unboxing. Kita akan unboxing speaker. Mulai baut ke new plus. Ini sebenarnya mahal loh kayaknya, yang ini untuk tipe Betavo termahal ya.
kelas 1 ini mahal. Di atas triple magnet ya harganya. Ini dimiliki Benny. Benny Audio dulu pernah beli Dragon. Terus update Planar dengan speaker yang paling mahalnya Vitapo. Iya wes. Walinet bukan siap. Bukan sih lah. Nah, ini. Speakernya guys. Boxing. Walinet. Konten. Nah, seperti ini daunnya. Mulai. Mana-mana. Gres. Meninge Betafo ini warnanya krom ya. Untuk belakangnya ini enggak anti gores lah pokoknya ini. Ini seret-seret yang anu orang beret. Warnanya hitam gampang beret. Ini aman. Untuk rasangannya bagus ini. Los. Rasangannya apik benar. Ini set. Wes buka lurus saya enggak wes. Internet baru dibuka nih. Ini planarnya. Planarnya gede, guys. Ini skemanya sama seperti yang dipakai tim 2. Yaitu skemanya beda dari yang lainnya. Atau yang dulu-dulu. Untuk skemanya dari box planar brewok yang terbaru ini karakternya mantep. Kemarin saya dengarkan pas Raja Holy Music di Jackson, saya mendengarkan suaranya luar biasa sekali. Saya sangat kagum dengan panel terbarunya dari Brewok. Ini juga akan dicat, juga akan diisi, mungkin punyanya siapa ya, belum tahu, nanti kita akan tunggu grillnya. Tapi kemarin tadi saya nggarap grill 4 Brewok Audio, mungkin ini akan dipakai sendiri kemungkinan, tapi ya juga belum tahu, tunggu aja kejutannya. Pokoknya banyak kejutan terus pokoknya. Oke guys, kita sambung lagi nanti kalau sudah pemasangan. Oke guys, untuk grill planar yang tadi kita review sudah jadi, sudah stiker juga, namanya Benny Music ini guys. Untuk grill terbarunya Benny Music bentuknya seperti ini guys. Ini keyboard, ini dua keyboard, terus juga ini mas pre. Ini pemilik dari Benny Music, Pak Benny nya itu guys. Ada 4 biji grillnya. Untuk Benny Music ini ada 4 biji. Dulu pernah beli Dragon, terus update lagi pakai planar, jadi paket komplit ini musik. Terus yang belakang ini ada Brewok Audio. Ini yang box yang belum dicat tadi kemungkinan pakai grill ini guys. Oke guys, infonya seperti itu. Hari ini kita merakit boxnya Benny Music. Thank you yang nonton, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan di share.